Saya impahkan untuk agama saya. Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan mengatakan, dengan memuji dia. Katolik. Kristen memang ada di Alkitab, ada tulisan Katolik atau Protestan? Tritunggal apa enggak? Tritunggal dong. Nah, ya sudah. Ada, Bro. Ada Kristen, Protestan, saya, ada Katolik. Saya tanya dulu host ini Kristen atau bukan? Host namanya Kristen. Saya pengikut Christian. Yesus Kristus sejati, forever always. Nah, kamu Tritunggal? Dia Muslim, nggak berakal, tertunggal. Iya, kamu kan tadi nanya aku juga pertanyaan yang sama kan? Ya, jadi gini ya, Handi, aku jawab kamu ya. Kamu tak masih ingat aku nggak? Ah? Kamu apa? Masih ingat aku nggak? Emang pertanyaan apa yang kamu mau jawab? Iya, aku jawab semua pertanyaan kamu, tapi aku. Apa yang mana? Coba ulang pertanyaannya. Tentang doa Yesus, ya. Kamu udah buka? Apa udah isi doanya? Ya, kamu udah buka Yohanes 12 ayat 7. Ya kau yang buka lah, kau yang jawab, suruh orang buka. Yohanes 12 ayat 27. Udah pernah baca? Kau yang baca lah. Kenapa sih kau yang mau menjawab, kau suruh orang? Iya, kan kamu baca juga itu tadi Matius. Ya udah silakan, doanya dikabulkan atau tidak. Itu doang sederhana. Sini ya, saya bacain ya. Enggak usah baca, doanya dikabulkan atau tidak. Loh iya, ini makanya ini biar dijawab dulu, jangan dipotong dulu ya. Iya, dijawab dulu. Oh, doanya dikabulkan, ini buktinya. Doanya tidak dikabulkan, ini buktinya. Gitu. Kan Yesus berkata begini, kamu itu bacanya yang benar ya. Makanya kamu ini ada error in reading comprehension skill ya. Wih, ya. Nyalain orang error. Iya, ya. Jadi cara doanya dikabulkan atau tidak pertanyaannya. Dikabulkan dong. Kamu perhatikan. Kalau ya. Dikabulkan, kenapa dia mati di salib? Loh, memang harus mati di salib. Loh, berarti ditolak. Loh, enggak. Lah, isi doanya apa? Apa maksudnya andaikan cawan ini? Apa itu cawan? Dengar dulu, sabar. Apa itu cawan? Enggak usah kejang-kejang lah. Ya, apa itu cawan? Ya, sebentar, kalem. Apa ini itu cawan? Aku bacain dulu ya. Apa itu cawan? Aku bacain dulu ya. Apa itu cawan? Enggak usah, jangan dikat dulu, jangan dikat dulu, sabar ya. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, ya, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Oke, ya. Stop. Apa itu arti cawan itu? Apa itu cawan? Itu ya harus mati di kayu salib. Ya harus mati. Yesus ini isi doanya minta dimatiin atau minta diselamatkan? Enggak, dia enggak minta diselamatkan, makanya dibaca. Oh, minta dimatiin. Ya. Doa minta dimatiin, ada aja lu. Astagfirullahalazim. Tujuannya Yesus datang untuk mati kok. Oh, nih. Jadi Bentar. Kalem. Iya. Bagus juga lo. Yohanes 12 ayat 27 ya. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Ya, Bapak. Bentar, jangan dipotong. Kan mau dijawab ya pertanyaan kamu, kan kamu ngerasa so hebat itu tadi ya, nggak ada yang bisa ngejawab ceritanya ya. Padahal gampang pertanyaan kamu mah gampang banget dijawabnya. Ya, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapak, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Yesus berkata, tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini.
Yesus mengatakan itu di Yohanes pasal 12 ayat 27 ya. Nah, Yesus sudah mengatakan untuk itulah Yesus datang, untuk mati di salib. Ya. Jadi ya, memang dia berdoa itu untuk menegaskan. Putar-putar lagi gantian. Untuk ya, menegaskan. Datanya di sana tertulis. Bentar dong, belum selesai. Ada kepanjangan loh. Aduh. Barang sederhana kok dipanjangin. Maunya gantian lah. Jadi gini ya. Jadi Yesus itu ke Bukit Getsemani, ternyata menurut Anda dia bersama murid-murid semalaman dia berdoa di sana, memang doanya untuk dimatiin menurut Anda. Jadi Yesus minta, ya Bapak, cawan ini memang tempat aku mati, mohonlah berkehendak aku mati di cawan atau di salib ini. Mantap kan? Jadi menurut Anda doanya Yesus memang untuk dimatiin secara terkutuk di tiang salib, Bapaknya di sorga mengiyakan menerima doanya Yesus, kan itu menurut Anda. Ya nggak apa-apa, biarlah menjadi konsumsi publik ini. Artinya terbukalah sudah bahwa ternyata Yesus memang minta untuk dimatiin gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah Anda merubah makna atau redaksi yang ada yang tertulis di sana itu semalaman dia, kalau dia minta dimatiin ngapain dia berdoa sampai ke gunung segala, terus kemudian sampai titik darah turun ke tanah keringatnya itu. Kenapain dia bersujud kalau minta dimatiin? Kagak ada satupun umat manusia di muka bumi ini bersujud minta dimatiin. Hanya orang konyol itu. Isi doanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Apa maksudnya? Kalau memang penyaliban ini kehendak Bapak, aku serahkan semua. Tapi kita lihat cek. Bapak di surga itu tidak pernah mengeluarkan statement boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Dilarang membunuh. Dilarang membunuh. Jadi kalau ini permintaan Yesus untuk dibunuh, Bapak mengiyakan dia, berarti statement awal dilarang membunuh, boleh membunuh orang yang tidak bersalah dalam hal ini. Nah, inilah ajaran-ajaran barat yang dimasukkan agar ada tumbal. Jadi berbeda antara ajaran Samawi dengan ajaran pagan. Pagan memang menang di sini. Banyak orang yang disesatkan. Jadi terjawab sudah bro, jadi nggak usah panjang lebar. Kita udah dapat maknanya bahwa memang ternyata menurut Anda Yesus berdoa untuk dimatiin secara terkutuk di tiang salib. Berapa untuk Anda? Lanjut. Ya, Vina Elisa, selamat siang, sore, malam. Vina? Sore. Dari Kristen? Iya, Katolik aku. Katolik, wah, saya sangat menghargai Katolik loh. Ras tertinggi dari Kristen, Katolik. Mbak Vina, menurut teman Anda ini, Mbak Vina, katanya Yesus berdoa untuk dimatiin terkutuk. Menurut teman Anda setuju nggak? Tidak. Tidak ya? Waduh, bertentangan ini. Apanya yang bertentangan? Bertentangan ini. Kok bisa begini ya? Jadi begini. Ya gimana Mbak? Kalau menurut dari memang dari firman Tuhan itu, Yesus itu memang harus mati di kayu salib. Memang. Tapi pada saat Yesus berdoa, dia kan sudah meminta dua doa ya. Kalau memang dia boleh tidak disalib dan itu memang Tuhan berkehendak, dia mau tidak disalib. Tapi kan Tuhan berkehendak. Tunggu. Menerima kan untuk disalib. Artinya doanya dikabulkan karena memang Tuhan berkehendak dia disalib. Jadi menurut Anda Yesus minta dibunuh ya? Tidak. Memang untuk tidak itu. Minta dibunuh, tapi memang sudah tertulis dan memang nggak, sudah. Mbak, izin dulu Mbak. Doa Yesus itu isinya apa? Coba baca. Isinya apa? Minta dibunuh atau minta diselamatkan? Ada dua kan? Apa? Kalau cawan ini boleh dilewatkan. Mm-hmm. Ya kan? Tapi biar bagaimanapun terjadilah menurut kehendakmu. Artinya dia menyerahkan pasrah. Kalau dia boleh tidak disalib, dia pengen kan ke diri dia Mbak, dia pasrahnya. Berkehendaknya masa kata siapa kepada diri dia. Dulu saya ngomong sama Ibu Vina dulu, dia dulu melautos. Jadi menurut Anda Bu Vina, diam dulu Tos.
Wis, diam dulu. Jadi menurut Ibu Vina, Bapak di surga mengiyakan Yesus disalib, betul? Iya. Atas permintaannya dia minta disalib, begitu? Bukan. Loh, isi doanya apa sih? Memang kehendak Bapak di surga. Memang perjalanannya harus begitu. Jadi Yesus disalib, dibunuh itu kehendak Bapak di surga, betul? Betul. Oke, kalau di data lain tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah bagaimana? Memang tidak boleh membunuh, tapi Tuhan berkehendak memang dia mengirim Yesus itu ke dunia ini. Kok ada dua perintah yang ambigu, Mbak? Untuk menebus dosa manusia dengan cara dia disalib. Kok ada dua perintah yang berbeda? Satu Tuhan enggak boleh membunuh, satu Tuhan boleh membunuh. Kenapa? Di mana Tuhan enggak boleh membunuh? Di mana? Keluaran 20:13. Baca Keluaran enggak boleh membunuh. Di mana ayatnya? Enggak ada. Banyak data di Bible enggak boleh membunuh. Baca 10 perintah Tuhan coba. Baca Keluaran 10 perintah Tuhan boleh membunuh enggak? Itu kalau 10 perintah Tuhan boleh tidak boleh membunuh berlaku untuk manusia, sesama manusia. Oke. Baik. Yang bunuh Yesus yang bunuh Yesus manusia atau monyet? Di mana Yesus dibunuh? Ya memang yang bunuh manusia. Dulu kau, bro. Diam dulu kau. Yang bunuh Mbak. Yang bunuh Yesus itu manusia atau monyet? Ya monyet mungkin. Oke, jadi tentara Romawi monyet ya. Oke. Kalau yang 10 perintah Tuhan itu dilarang membunuh itu masih berlaku ya? Sebenarnya masih berlaku. Berlaku. Waktu Yesus dibunuh berlaku atau tidak? Kita nggak usah cerita itu karena Yesus. Nggak usah cerita itu kena dia. Inilah ajaran pagan lu bawa-bawa. Anu lu. Allah. Kau harus tahu Yesus itu benar-benar utusan Allah. Baca di Lukas 2 ayat 11. Saya enggak nanya itu. Mbak, dengerin, Mbak. Memberitahu. Mbak, ini sederhana, dengerin. Ten Commandment itu salah satu di situ dilarang membunuh. Oke, Mbak. Menurut Anda, apakah perbuatan tentara Romawi ini melanggar 10 perintah Tuhan? Melanggar? Pasti. Tidak. Melanggar ya? Secara manusia, secara duniawi dia pasti melanggar. Melanggar. Berdosa. Berarti Bapak di surga tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, betul? Ya. Betul. Kemudian, kenapa Anda mengatakan Bapak mengiyakan untuk dibunuh doanya itu? Kenapa? Kontradiksi. Bukan mengiyakan. Memang sudah harusnya jalannya seperti itu. Kayak kita misalnya. Siapa yang mengendaki itu, Mbak? Ya Tuhan lah. Nah, Tuhan nggak boleh membunuh kok. Ya Tuhan memang tidak pernah membunuh. Siapa tidak boleh membunuh? Mana ada membunuh? Tuhan tidak boleh membunuh. Tuhan mencabut nyawa manusia memang kapanpun dia mau. Jadi menurut Anda, tentara Romawi ini, Mbak, menurut Anda, perbuatan tentara Romawi ini melanggar perintah Tuhan atau tidak? Memang iya dia melanggar. Melanggar. Itu baik. Itu dunia ya, dunia. Oke. Dunia. Melanggar ya. Dunia. Jadi kalau melanggar. Akibat dari pelanggaran itu, apakah Anda percaya? Akibat dari pelanggaran? Iya. Pasti adalah. Semua percaya. Perbuatan ada sebab akibat. Oke. Okay. Kematian Yesus atas pelanggaran perintah Tuhan, apa maksudnya? Apa yang ingin dicapai, Mbak? Ya, itu untuk penebusan dosa manusia. Penebusan dosa. Ya. Jadi, orang Kristen itu ditebus atas dasar pelanggaran perintah Tuhan, betul? Tidak, nggak bisa dikaitkan dong. Loh kok nggak bisa dikaitkan? Ini terkait. Penebusan itu adalah urusan dari Tuhan. Loh, urusan terkait, dari Mbak. Gini. Dan pelanggaran itu adalah dibuat oleh manusia. Kalau Yesus nggak mati, kalau Yesus nggak mati, ini analogi kembali berbalik ya. Kalau Yesus nggak mati, ada nggak penebusan dosa? Kalau Yesus nggak mati, ceritanya akan beda mungkin. Ceritanya beda. Apa yang terjadi? Ya nggak tahu. Kita nggak pernah tahu ceritanya. Nah, gini aja. Kalau Yesus nggak mati, lu punya Tuhan nggak? Tetap ada. Dari zaman dulu ya. Siapa? Itu ada Tuhan. Seandainya kalau Yesus nggak, bentar dulu Mbak. Seandainya Yesus nggak mati, seandainya nih Yesus nggak mati, dimatiin atas pelanggaran perintah Tuhan, Anda punya Tuhan nggak? Yesus itu bukannya pure Tuhan ya. Dia utusan Allah ya, yang jadi firman dan turun ke dunia jadi manusia. Salam Mbak, baca Roma 14:9 coba Mbak. Di sana itu. Jangan, kalau baca ayat jangan sepotong-sepotong. Baca ayat sepotong-sepotong artinya kalau begitu baca Kejadian sampai Wahyu Mbak, saya tunggu.
Katanya nggak boleh sepotong. Baca semua, Mbak. Kejadian sampai Wahyu. Silakan. Kami tunggu. Bukannya begitu. Baca ya, ayat jangan diambil satu ayat. Diambil misalnya baca ayat dari ayat 1 sampai 10 di situ baru akan tahu. Kayak model hukum berpoligami, baca cuma sepotong mana benar-benar paham. Jadi sekarang Mbak seperti baca dongeng. Mbak gitu. Kok sepertinya kenapa enggak protes pendeta? Pendeta juga enggak pernah baca satu perikop. Enggak pernah tuh saya dengar satu perikop dia baca. Tapi Anda percaya kok? Gimana? Karena kita juga baca, kita tidak cuma dengerin yang ngajarin kita. Ya kalau begitu Mbak, Roma menerima mentah-mentah. Kalau begitu kita Mbak baca Roma, saya bacain kalau nggak bisa baca Roma 14 1 sampai 9 ya. Satu perikop ya. Boleh ya? Nah, oke. Okay. Itu konteksnya jangan menghakimi saudaramu. Ya. Ini panjang ceritanya nih. Ya. Terimalah orang yang lemah imannya tampak. Ini kan panjang urusannya. Sampai ke 9. Sebab tidak ada seorang pun di antara. Sebab iya. Untuk itulah. 8-nya dulu saya baca. Atau 7-nya dulu deh yang mendekati. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun orang hidup. Artinya apa? Yesus mati di salib, hidup kembali menjadi Tuhan. Percaya data ini, Mbak? Ya. Percaya? Ya, sekarang Yesus sudah berada di sisi. Jangan itu. Sekarang ini, dulu ini dibaca, Mbak. Saya baca kok enggak, Mbak ini kok enggak menyimak bacaan saya. Ini data saya enggak nambah, enggak kurangi. Ini data saya enggak nambah, enggak kurangi loh. Saya ulang ya. Tetapi ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi Yesus ini Tuhan dijadikan. Siapa yang menjadikan Tuhan, Mbak? Yesus ini setelah mati. Data Mbak. Enak loh kalau bicara data, nggak ada asumsi. Diam kan? Diam. Jelas-jelas Yesus itu mati, 3 hari bangkit, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ntar dulu kesananya, Mbak. Gampang itu kesananya. Dia akan ini datang dulu. Pada akhir zaman. Nah ini bersambung nih kalau Mbak nih. Mbak pasti. Ini kalau bicara bersambung gitu. Tapi nggak mau step by step. Diskusi itu step by step. Gitu loh. Nah kalau Anda berbicara langsung kayak gitu, itu namanya khotbah gereja. Enggak ada salah untuk bertanya. Enggak ada salah untuk menghidupkan akal sehat. Nah, kalau Anda membaca secara keseluruhan, tak 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 kelar, itu namanya doktrin. Tapi ini area diskusi, bukan area doktrin. Mari kita baca step by step. Begitu, Mbak. Nah, kalau Mbak enggak layak di sini, ya lebih baik Mbak di gereja aja. Ini bisa menggoyangkan iman Anda nih kalau menghadapi guru seperti saya nih. Serius. Enggak, imanku karena udah banyak saya ini. Orang sadarkan Mbak kembali ke jalan yang benar. Serius. Jalan yang kupilih adalah jalan yang benar. Yesus adalah Tuhanku. Tidak ya, sekarang intinya Mbak, yang mati di tiang salib itu Tuhan atau manusia? Tuhan menjelma manusia. Ya, yang mati di salib itu manusia atau Tuhan? Tubuhnya manusia, rohnya Tuhan. Oke. Jadi yang disalib itu manusia dan Tuhan, betul? Betul. Ya. Apakah yang disalib itu yang menciptakan Anda? Iya. Oke. Jadi yang menciptakan Anda pernah disalib? Iya, karena dia adalah Alfa dan Omega. Iya. Tidak apakah ada. Apakah Anda setuju? Apakah Anda setuju yang menciptakan Anda itu terkutuk? Maksudnya? Apakah Anda setuju yang menciptakan Anda dan keluarga Anda terkutuk di tiang salib? Tahunya terkutuk kan penglihatan kau, penglihatan manusia, penglihatan kau. Penulisannya, tapi di mata Tuhan tidak tertutup, karena Tuhan itu ya dia sendiri yang bernubuat. Gitu. Jadi tulisannya salah? Salah lah, tidak terkutuk lah. Saya bacain tulisannya ya. Iya. Dengerin saya bacain. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat.
dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi gini mbak, Yesus itu menebus Anda dari kutuk hukum Taurat. Jadi Taurat ini punya kutukan. Ya, bagaimana caranya? Dengerin dulu, mbak. Habis ini Anda baca. Habis ini Anda bantah nanti. Saya ulang ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi ada kutuk hukum Taurat, ditebus Yesus dengan jalan apa? Menjadi kutuk. Jadi Yesus menjadi kutuk, Yesus terkutuk untuk menebus kutuk hukum Taurat. Apakah Anda percaya Tuhan Anda terkutuk? Silakan, mbak. Tidak. Berarti tulisan ini salah? Bukan salah, artinya aja yang salah, kau mengartikannya salah. Coba mbak yang baca deh, coba mbak yang baca. Dosa kutuk yang ada di hukum Taurat adalah dosa asal, di mana mereka masih banyak yang menyembah berhala. Jadi Yesus datang ke dunia baca, ini. Baca mbak dulu, mbak kemana-mana. Mbak dibaca dong. Baru. Mbak dibaca, saya baca loh, saya baca nggak percaya. Mbak punya Bible di situ? Ada. Baca Galatia 3:13 mbak coba. Kami muslim berbicara pakai data mbak, nggak boleh kita ngarang-ngarang itu. Ya kenapa datanya pakai Bible ya, aku bingung ya. Data Al-Quranmu mana coba? Ya nggak mungkin lah Al-Quran dipakai untuk bahas ini mbak. Ini kan untuk ada ya? Untuk menampak Anda sendiri itu ya? Sebenarnya kan gini ya mbak ya. Kristen itu mbak, Kristen itu tidak berdamai dengan kitabnya. Anda ini tidak berdamai dengan kitabnya. Saya jadi juri, saya ingin mendamaikan Anda dengan kitab Anda gitu loh. Paham sampai sini? Gitu. Ya iya. Anggap aja kami ini juri netral. Anda dan kitab. Ya, kitab saya bawa. Semoga Anda berdamai. Kan itu intinya. Ya, silakan Anda berdamai dengan Galatia 3:13. Bagaimana menciptakan kedamaian membacanya coba? Udah dapat? Belum, bentar. Dapat ya. Santai, Mbak. Sampai saya ngerokok. Ada kabar berita baik ini Kanda Gurunda di Seles. Iya, siap. Iya, Bang. Itu si air putih minta si air putih minta nomor WA Kanda. Dia minta tadi itu belum selesai. Akhirnya dia pengen ke tempat kandang di itu ke tempat kediaman gitu. Jadi dia minta WA gitu, nomor WA kandang. Oh ya kasih aja nomorku Bang. Nomor saya ada di YouTube Andi Selebes channel tuh, di YouTube ada nomor saya di sana. Suruh buka Andi Selebes channel. Andi Selebes channel di skripsinya nomorku ada dua di sana. Itu aja Pak, Bang. Tadi dia naik ke komalku, dia nanya mana Gurunda Bang katanya kan. Oh belum datang, ada apa? Aku minta nomor WA-nya karena aku masih penasaran gitu sama pelajarannya. Dia tertarik loh Bang sama yang ini nih. Tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Dia arad ayat. Ayat 11. Iya. Dia minta dibacakan sama aku tadi, alhamdulillah udah aku bacakan. Oke, Masya Allah. Iya. Masuk pelajaran kemarin kayaknya. Baik, makasih Bang. Ya, Gurunda. Kasih aja nomor kok. Baik. Ya, siap. Nanti aku kasih tahu dia ya. Nanti habis maghrib ke komalku katanya. Ya, jadi ada dibawa nih koreksi. Saya belum pernah mendengarkan itu orang Kristen yang suka debat, ada muslim tertarik untuk murtad. Tapi selama ini kami diskusi mulai dari FB, WA, Zoom sampai sini udah ratusan orang bersyahadat. Artinya apa? Jangan bilangin hal-hal yang aneh, bro. Bicara itu sesuaikan dengan fakta gitu ya. Sesuaikan dengan fakta saja. Anda lihat tiap malam ada yang bersyahadat. Karena apa? Berhenti melawan Bible-nya sendiri. Jadi kalau mbak ini, Mbak Vina, saya hanya menjadi wasit saja, mbak. Mendamaikan Anda dengan data Bible gitu. Udah dibaca, mbak? Galatia berapa tadi? 3:13. 3, ayat 13 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Ya kan? Di sini Kristus telah mengutus kita dari kutuk hukum Taurat. Bukan mengutus, menebus. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk karena kita. Dengan jalan. Sebab dengan jalan dengan Kristus jalan telah menjadi menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuklah okay. Orang yang digantung pada kayu salib. Sekarang Yesus menjadi apa di sini? Cara Yesus menebus Anda dari kutuk hukum Taurat menjadi apa dia? Nah, sambungannya dong, dibaca 14 ya dong. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dia diberkat Abraham sampai dengan bangsa-bangsa lain sehingga iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Memang sudah perjanjiannya antara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hadi sebentar Bang Hadi. Vina tolong ayatnya jangan dipotong-potong dibaca Vina sampai saya naik loh. Tolong baca Bang Hadi gini, mohon maaf Bang Hadi. Tolong ayat itu jangan dipotong-potong. Saya hafal kali itu ayat ya. Dibaca betul-betul, jangan kamu potong-potong terkutuk langsung. Baca itu ayatnya secara liter tek. Terima kasih Bang Hadi, saya turun lagi, saya nyimak di bawah ya. Jangan kamu potong-potong itu ayat. Saya hafal sekali itu ayat. Terima kasih. Baca yang betul. Ya, silakan, silakan. Sebenarnya sih dia mau potong mau enggak akan enggak menghilangkan. Begini ya, Mbak ya. Di situ kan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis titik dua pembuka terus tanda koma pembuka, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Penekanannya memang di situ sih. Ada dua penekanan di sini. Yesus menebus dosa dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk. Jadi Yesus menjadi kutuk. Dan diperjelas lagi. Kalau Anda membantah lagi itu diperjelas lagi. Ada tanda serunya itu. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Anda tahu Yesus digantung atau tidak, Mbak? Coba saya tanya dulu. Yesus digantung di tiang salib atau tidak, Mbak? Iya. Ya, oke. Kalau digantung terkutuk nggak dia? Iya. Ya udah, dari tadi ke, artinya Tuhan Anda terkutuk, selesai. Jangan dong, jangan bilang Tuhan berkutuk dong, terkutuk. Lah, Anda yang ngomong udah iyain kok. Tergantung itu kan cuma tubuhnya, cuma badannya, tapi rohnya kan Tuhan. Waktu digantung itu mah ada rohnya enggak? Loh, masa saya katain Tuhanku begitu? Aku enggak tahu. Waktu digantung ada rohnya enggak, Mbak? Mbak Vina, Yesus digantung itu gantung. Mbak, waktu Yesus digantung itu menurut Anda Yesus punya roh atau tidak? Pada saat dia belum mati masih ada roh. Oh, keberarti. Pada saat dia sudah mati jadi badan aja baik, tidak baik, ada roh. Mbak. Artinya apakah, itu baru badan apakah aja. Apakah roh di dalam diri Yesus ini tergantung di tiang salib? Tidak. Berarti Yesus digantung mayat doang, enggak ada rohnya. Betul. Ya ada orang udah mati rohnya enggak ada dong. Waktu digantung belum mati, Mbak. Rohnya masih ada. Mbak, waktu digantung belum mati, Mbak. Kan belum ditombak lambungnya, Mbak. Belum minum anggur asem. Gimana sih, Mbak, ini? Ya kan tergantung. Mbak, tolonglah, Mbak. Mbak Pina, saya jadi wasit. Berdamailah dengan Bible Anda yang tertulis. Itu aja kok repot. Aku sudah paham. Nah, tadi Anda udah jawab loh, iya. Tadi Anda udah jawab loh, iya terkutuk. Kenapa sih? Terkutuk saya, kita adalah marah badan kok kalau begitu-begitu gitu. Oke. Yang terkutuk itu adalah badan yang tergantung setelah dia mati, tapi rohnya tidak. Jadi jangan sebut Tuhan Yesus itu Tuhan itu terkutuk, jangan. Kau salah kalau bicara Tuhan terkutuk. Waktu Yesus digantung, Mbak, itu ya. ada rohnya atau tidak? Ya pada saat dia digantung itu memang masih ada rohnya. Tapi kalau dia memang mati itu kan badannya yang mati, badannya rohnya, rusak, rohnya yang digantung. Rohnya ada dalam fisik rohnya Yesus. Sudah rohnya tidak ada. Rohnya ada. Ya, masih ada pun. Iya masih. Misalnya masih ada. Masih ada. Yang terkutuk jadi, itu adalah badannya yang tergantung. Jadi dipilih-pilih yang terkutuk ya. Tapi kita menyebut bahwa Tuhan Yesus terkutuk, Tuhanku terkutuk, itu tidak boleh. Jadi dipilih-pilih ya, Mbak ya. Iyalah. Oke, baik. Saya kasih data yang untuk menyenangkan Mbak.
1 Korintus 11:26. Menurut Anda yang mati itu Tuhan atau manusia? Tuhan yang berwujud. Kemampuannya manusia. Manusia. Rohnya tidak mati. Baik. Itu memang dia dia Tuhan yang berwujud manusia. Kalau Tuhan turun ke dunia berbentuk angin, memang kita bisa lihat, memang kita bisa tahu. Gitu loh. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau rohnya Yesus adalah Tuhan? Anda kelihatan juga. Lah, apa bedanya dengan yang kau percaya selama ini? Apa bedanya? Ya, jadi yang nggak dilihat bisa dipercaya ya? Iyalah. Baik. Sekarang kalau nggak dipercaya, kalian memangnya misalnya ya? Baik. Misalnya nih. Contoh udah kembali ke topik, Mbak. Jadi berdoa. Menurut Anda roh yang tidak terlihat dalam diri Yesus itu enggak ikut tersalib begitu? Enggak dong. Enggak. Jadi yang disalib itu mayat. Cuma badan. Ya, mayat. Enggak ada roh, enggak hidup dia. Oh, sebelumnya memang hidup, tapi setelah tergantung. Ini kita enggak membicarakan setelah turun dari salib, Mbak. Yang digantung itu mayat atau hidup? Yang digantung ya, itu mayat atau hidup? Bentuknya manusia lah. Bentuknya manusia. Di dalam diri manusia ada Tuhan, ada roh Tuhan? Ada. Berarti ada roh Tuhan ikut tersalib, tergantung? Roh mah tidak akan tersalib. Orang mati tidak akan, orang bagaimanapun roh itu terpisah. Begini aja, yang tergantung itu jasmani rohani atau jasmani saja? Yang tergantung? Iya. Pada awalnya jasmani dan rohani. Rohani, berarti dua-duanya tersalib, terkutuk dia. Susah amat sih, Mbak. Lawan Bible kok susah amat. Aku nggak terima. Gitu. Dibilang Tuhan Yesus Tuhanku terkutuk, aku nggak terima. Kalau begitu protes aja si Paulus yang nulis. Paulus itu seorang rasul. Dia menulis setiap kejadian yang memang sudah ada saksi hidup, bukan menulis dongeng, bukan menulis cerita, bukan berhalusinasi. Ya kalau Anda percaya tulisan Paulus, artinya Anda amini tulisan Paulus, Tuhanmu terkutuk. Paulus yang nulis, bukan kami. Gimana sih, Mbak? Baca lah. Kitab terkutuk cuma sepotong, ya susah lah, nggak ngerti. Ya memang datanya begitu kok. Datanya begitu loh. Nah, saya kasih data satu lagi ya. Ini Tuhan yang mati nih. 1 Korintus 11:26, Mbak. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Berarti kematian Tuhan, Mbak. Tuhan yang mati menurut Paulus. Paham sampai sini? Sekarang nggak mungkin dong. Pada saat memperingati, kita bilang kematian, kematian badan, kematian, nggak mungkin. Pasti Tuhan, karena kita yang dinaikin lagi itu lah ya. Sekarang ini, Mbak, ini data loh, Mbak. Tolonglah berdamai dengan data, Mbak. Mbak, tolonglah. Ini saya baca data loh. Apa saya ulang lagi, Mbak? Mbak coba baca deh 1 Korintus 11:26. Yang mati manusia atau Tuhan? Coba baca, Mbak. 1 Korintus 11:26. Berdamailah dengan data Anda. 1 Korintus 11:26. Sebelas. Ya, 1 Korintus 11:26, Mbak. Sebelas. Kami Muslim tidak akan pernah nambah, nggak ngurangin, Mbak. Apa adanya gitu loh. Tapi kadang-kadang memang menyakitkan sih. Enggak, aku tetap teguh kok. Walaupun bilang Tuhanku terkutuk, cuman aku merasa sedikit sedih aja, tapi nggak masalah sih. Bukan saya yang ngomong, Mbak, tulisannya yang begitu. Izin host, aku mau bertanya, host. Tulisannya begitu, gitu loh, Mbak. Sorry, host. Izin host. Ntar dulu, bro. Bukan saya yang nulis, bukan saya hanya membaca datanya. Jadi jangan salahkan kami. Kalau Anda nggak setuju Tuhan Anda terkutuk, ya salahkan Paulus lah. Dia yang nulis kok. Paulus yang nulis, Anda salahkan kami, gimana ceritanya? Enggak nyalahin kamu kok. Ya udah nyalahin Paulus aja kalau begitu. Enggak lah, aku gak nyalahin siapa-siapa. Nah, jadi kau setuju dong Tuhanmu terkutuk? Ya terserah lah orang mau bilang Tuhanku terkutuk, mau bilang Tuhanku. Kok terserah orang, ini tulisannya ada tuh, Mbak. Tidak akan mengurangi keutuhanan Yesus. Ya memang enggak. Tetap Tuhan. Ini memang enggak membuat Anda mengurangi ketuhanan, enggak. Diskusi biasa kok. Jangan Anda meninggalkan Kristen deh, tetap aja di Kristen aja. Ini cuma diskusi biasa kok.
ini enggak membuat kita mau membongkar kemana-mana iman Anda mau seperti apa. Santai aja, napa? Tetap Anda jadi Kristen yang baik lah. Kan gitu, Mbak? Iya. 1 Korintus 11:26 udah nemu, Mbak? Udah. Ya, coba dibaca. Sama seperti yang kau baca tadi. Ya, berarti saya enggak ngarang ya. Berarti setiap kau makan roti, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian apa? Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Okay. Berarti yang mati Tuhan atau manusia? Bingung. Data. Bingung. Jujur, Mbak, yang jangan lawan data. Itu tubuhnya. Nah yang ini yang mati tubuhnya. Aduh, ini mati dia Tuhan nih melawan data. Ini dia nih melawan Bible lagi nih. Enggak melawan data. Yang mati itu tubuhnya di dunia. Nah ini kematian Tuhan. Kematian Tuhan, Mbak. Iya kan, cuma tulisan itu supaya kita tuh itu mungkin arti karena terjemahan ya. Tapi kalau aku rasa sih maksudnya itu bukan seperti itu. Kita harus mengerti, bukan terjemahan dibaca melek-melek kayak gitu. Ya saya pasti baca aja lah, Mbak. Coba Mbak injilin saya. Maksudnya apa tuh kematian Tuhan? Bentar lo, ngelek-ngelek itu apa ya artinya? Ngelumet-lumet permen baru itu kan. Bentar, saya catat dulu ya. Saya catat lo ngelek-ngelek apa? Melek-melek maksudnya bacanya tuh kayaknya cuman berdasarkan apa yang kalian baca gitu loh. Harus ada dari sisi harus mana, ditafsirkan ya Mbak ya, harus ditafsirkan ya. Sisi kemanusiaan ya. Gitu. Bahasa baru itu Bang Andi. Jadi harus ya belajarlah, aku punya bahasa baru banyak kok. Oke, enggak apa-apa Mbak. Santai aja Mbak. Bikin nyaman aja. Iya. Waktu Maria, masih ingat enggak waktu Maria Magdalena datang? Iya. Menangis di kuburan. Kata malaikat kepadanya, kenapa engkau menangis? Apa kata Maria Magdalena? Masih ingat gak datanya, Mbak? Dia mengatakan begini, Tuhanku diambil orang. Masih ingat datanya apa kata Bunda Maria Magdalena? Apa tuh? Dia mengatakan begini, Tuhanku diambil orang. Iya, karena dia menemukan kuburnya sudah tidak ada jenazahnya. Yang tertinggal hanyalah kain kafannya. Artinya tubuhnya juga Tuhan, Mbak. Iya, dia kan menyebut coba baca Tuhan. Coba baca begini, coba baca begini, dulu saya kasih data lagi. Enggak, aku biar enggak kemana-mana sebentar, dia baca dulu Mbak baru jelaskan. Yohanes 20 sebentar 13 Tuhan. Sampai 16 Tuhan di sini adalah gelar. Tuhan di sini adalah gelar, bukan Allah ya, gelar. Kau harus pahami Tuhan itu gelar. Gelar, bukan Tuhan Allah. Paham? Gurunda. Iya, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entar malam Bayang kita bahas di sana ya. Ya, Gurunda. Terima kasih, ya. Bang. Nah, coba Mbak buka Yohanes 20, Mbak. 13 sampai 16. Ini kita pakai data loh. Coba bacanya Mbak. Jangan saya ini Mbak, kami muslim itu supaya Mbak Pina ini berdamai dengan data yang ada di Bible. Berdamailah dengan Bible Anda gitu loh. Ya mohon kiranya Bible jangan dilawan. Kasihan Bible-nya dilawan terus. Enggak lah, aku enggak melawan Bible kok. Memang udah ada tertulis begitu ya sudah. Ya sudah, berarti Anda kompromi sekarang dengan Bible ya? Iya. Oke. Silakan kompromi, Mbak. Adam tahu kalau Anda kompromi gitu. Silakan baca lagi Yohanes 20 mulai 12 deh. Atau 13 sampai 16. Apa ya, itu? Bahkan si Maria Magdalena itu, kalau data di situ, dia nggak tahu, dia menoleh, dia nggak tahu. Ternyata itu Yesus di sampingnya. Bingung dia, ini Yesus apa bukan? Gitu loh. Ini Tuhan, ku apa bukan nih? Gitu. Coba aja baca Mbak. Ya, karena dia muncul kan berupa kayak. Kayak apa? Cahaya begitu, nggak terlihat jelas. Terlihat jelas Mbak, habis itu kok dia makan kok. Iya, setelah itu. Ya iya, habis itu kan. Awalnya kan enggak kelihatan. Kaget dia kok ada Tuhan hidup lagi kaget gitu ya. Kita juga kaget tuh tiba-tiba didatangin orang yang sudah meninggal, kaget. Hidup lagi dia ya. Iya, memang hidup sampai hari ini. Hidup dia. Itu masih anak Maria ya, Mbak?
Iyalah. Jadi Tuhanmu anak Maria ya? Iya. Tapi dia bukan hasil dari persetubuhan manusia. Iya, paham. Enggak ada, Bunda Maria enggak punya suami. Waktu hamil enggak ada. Ada. Tunangannya namanya Yusuf kok. Berarti Pak Yusuf yang menghamili Maria? Oh, tidak. Ya iya, maksudnya di situ, bukan Pak Yusuf. Waktu Bunda Maria itu mengandung, itu ya, dia belum punya suami, masih bertunangan dia. Mbak, ini kok enggak baca Bible ya sih? Udah tahu itu mah udah cerita dari kecil. Iya, artinya Bunda Maria ini wanita suci, mengandung. Perawan dia, ya. Suci dia. Kita muliakan ya, kok. Dan siapa bilang begitu? Ya. Nah, dan dia matinya pun diangkat ke surga. Ini maksud saya itu, Mbak, yang mati itu anaknya Maria ya? Iya. Anak jadi Tuhan secara jasmani. Jadi Tuhan kamu. Duniawi. Ya Tuhan Mbak, jadi Tuhan Mbak Pina anak Maria ya? Bingung. Secara duniawi iya, karena dia menyerupai manusia. Sekarang udah di surga. Udah di surga bagaimana? Karena kromosom dia pun berbeda dengan manusia biasa. Iya. Sekarang di surga bagaimana? Masih anak Maria atau bukan? Oh, bukan dong. Loh, anak Maria hilang dong. Iya dong. Kalau sudah meninggal orang juga rata-rata enggak ada yang ketemu anaknya, bohong kalau ketemu bapak ibu. Ya karena hidup lagi. Dilihat orang yang makan ikan goreng siapa itu? Siapa? Emang ada pisang goreng zaman itu? Ada ikan goreng, Bu. Enggak percaya makan ikan goreng? Enggak pernah baca? Aduh, itu kan cuman rohnya. Aduh. Buset. Bu, baca Lukas 24, 36 sampai 53. Apa Pak saya bacain? Kasihan Ibu nih. Nah, bacain ini ya, dulu. Waktu Yesus bangkit nih, saya bacain sambil lu buka Lukas 24, 36 sampai 53. Ini harus dibaca semua. Ada waktunya baca semua, ada waktunya tidak. Supaya enggak hilang momennya, oke? Lukas 24 coba Ibu buka. Lukas 24, 36 sampai 53. Udah ketemu? 24 ya, sebentar. Ya, 24. Ibu yang baca 24? Sendiri deh. 36 sampai 53. Tiga puluh enam. Iya, sampai 53. Sampai ke bawah lah. Satu perikop lah. Ya. Baca, Bu, baca. Supaya Ibu bersahabat lah. Saya kasihan sama Om Handi. Enggak apa-apa, Ibu ini baik. Bang Handi. Bang Handi, bentar 30 detik Bang Handi. Bang Handi ini senang ngerjain aku dia. Enggak. Mbak Vina sebentar, Mbak Vina. Mbak Vina. Di jam 17 sebentar Mbak Vina saya 30 detik ya, mohon izin ya, Mbak Handi, mohon maaf. Silakan. Di jam 17.00 waktu Indonesia bagian barat, Anda mengatakan kromosom Yesus berbeda dengan manusia lain. Ini buku kedokteran di dalam kamar saya lempar bentar lagi nih ya. Bukan 17.00, masih 16.58 itu tadi. Enggak, 17.00 dia mengatakan kromosom dia berbeda dengan manusia lain loh. Ini saya buang gitu ya, buku kedokteran saya nih ya. Memang iya. Silakan Bang Andi. Sudah ada penelitiannya kan? Iya, penelitiannya. Ketinggian nanti kalau ke sana ketinggian nanti enggak nyampe. Allahu Akbar. Silakan Bang Andi. Gue selepet juga lu. Saya udah disiapkan ya, jelas gini. Allahu Akbar. Silakan Bang Andi, maaf Andi. Jadi saya tambahin dikit ya, Mbak. Di memang di Bible Anda itu menurut Ayub manusia itu terbuat dari susu dan keju. Menurut Ayub di Bible Anda. Ya, tapi di dalam kandungan Bunda Maria itu sama dengan kandungan ibu-ibu pada umumnya. Yesus nggak langsung 9 bulan di dalam, Mbak. Dia ya. Itu berbentuk segumpal darah dulu. Betul. Seperti melengket, seperti lintah alokah di situ. Terus ya. Kemudian lama kelamaan bertumbuh berbentuk manusia perlahan, slow dan seterusnya sampai 9 bulan sempurnalah dia menjadi laki-laki. Kemudian dilahirkanlah dia, sama perkembangannya pada bayi pada umumnya, Mbak. Iya. Cuma ya satu perbedaannya, karena kemahakuasaan Sang Pencipta, gitu ya. Bunda Maria mengandung, pas mengandung ya normal dia pengandungannya. Gitu aja. Jadi kromosomnya sama, Mbak. Tapi is okay lah. Kalau membahas ini kan ilmunya ketinggian nanti. Bang, jangan dibuang bukunya. Tetap masih dipakai kok itu, Bang.
Jangan dibuang, dicek diteliti aja bener enggak. Vina, lawong dia terangkat sasak badannya ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di dalam markus. Gimana dia mau diteliti, Vina? Kan ada kain kafan deh yang. Oh ya, silakan Bang Andi. Ya Allah, boleh. Apa tadi mak ini saya catat mak nih. Kain kafannya kan ada. Mbak Vina, tadi kan Anda meminta saya Yesus makan ikan goreng. Ya baca dulu deh Lukas 24:36 sampai habis. Coba baca Mbak. 36 ya? Iya, 36 sampai 53. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat yang ada lihat ada padaku." Itu. Terusin, Mbak. Oh, masih terus ya? Iya. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Jadi makan ikan goreng, Mbak. Iya, dia untuk menunjukkan bahwa manusia. Ya kenapa bahwa, Ibu tidak, tapi kenapa Ibu tadi tertawakan saya? Seperti sundel bolong aja itu makan sate. Jadi kayak sundel bolong makan sate gitu. Iya, sundel bolong aja bisa makan sate. Sedap. Pasti bisa dia. Aduh, Abang Andi saya izin turun Bang Andi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi yang makan sate itu roh, enggak ada fisiknya. Ya sekarang dia kan muncul. Enggak, Mbak. Dulu kan bangkit. Mbak ini gimana sih? Mungkin dia datang berikut badannya. Karena dia kan rohnya kan badannya kan hilang. 3 hari dikubur kan hilang. Mbak ini gimana sih? Jadi dia muncul. Kan percakapannya, Mbak, ada. Yesus dikira hantu. Yesus berkata, "Aku ini bukan hantu. Hantu tidak punya daging dan kulit." Masih mereka belum percaya. Yesus memperlihatkan badannya, tangannya yang bolong itu. Ya. Terus kemudian masih belum terheran-heran karena saking gembiranya untuk meyakinkan mereka, nih lihat nih ada nggak makanan, dikasih ikan goreng, makan dia. Nah menurut Anda yang makan itu manusia atau hantu? Ya makan kan menurut penglihatan dia, dimakan benar kita. Emang ceritanya ada dimakan habis satu ekor ikan enggak kan? Enggak tahu deh, enggak ada. Jadi yang makan itu menurut Anda yang makan itu sundal bolong? Jadi begini. Ya begini. Yesus, ya bagaimana? Yesus itu kan pada saat hari ketiga kan dia bangkit, tubuhnya menghilangkan dari kuburan. Jadi pada saat dia muncul itu kan dengan tubuhnya, makanya dia bisa memperlihatkan. Cuma, ini loh. Tubuhnya hilang, muncul sama tubuhnya, gimana sih? Tangannya gitu. Jadi menurut Anda yang makan ikan goreng itu bukan lagi anak Maria? Ya secara jasmani mungkin masih ya. Masih ya. Jangan-jangan anak Maria hilang di kuburan, Mbak. Aduh. Putar-putar pusing aku ah. Ya, enggak lah. Ini data loh, Mbak. Jadi saya enggak bikin pusing. Artinya apa? Memang kalau ada begini, Mbak. Kalau ada iman doktrin tidak logis sih pusing, Mbak. Tapi kalau Anda mau logiskan enggak pusing. Gitu aja sih. Jadi kalau doktrin itu memang memusingkan akal, karena akal sama doktrin Mbak itu bertentangan. Maaf-maaf aja. Gitu loh. Tapi kalau Anda mau logis, Anda akan tidak menjadi Kristen detik ini kalau logis. Serius. Kalau akal Anda jalan, Anda tidak akan menjadi Kristen. Ya asmara loka silakan, ini ibu-ibu giliran Anda nih. Silakan. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Oke. Aduh. Gimana Bu Vina? Sudah. Ya. Aduh, benar. Gimana, Bu? Lucu. Gimana hasil dari fakta yang Ibu dapatkan hari ini? Ya, sedikit banyak aku ya ngertilah, paling tidak tuh
dibolak-balik tuh kayak gini gitu. Terus dibolak-balik kayak gini, dilempar-lempar gitu. Kayak gini. Bu, Bang Hani ini pintar lempar-lempar dia. Kenal, bilang dong Bu Pina. Bu Pina bilang dong, iman saya terguncang gara-gara Hani selebes. Imanku tetap kuat. Boleh. Enggak masalah kok. Boleh. Tapi Ibu, periksa baik-baik. Karena ketika kita melihat sesuatu yang layak diimani dengan akal, tidak akan tersesat seperti ini, Bu. Ayo Ibu, dari semua fakta yang diberikan oleh Om Handi, harusnya bisa menyadarkan Ibu banyak-banyak kurangnya gitu loh. Karena itu udah benar-benar Ibu sendiri menyamakan Tuhan Ibu tadi dengan sundel bolong. Kayak mananya itu, agak ngeri kan? Enggak lah. Sebelum makan sate. Maksud aku pada saat dia makan begitu, kenapa harus manus teman apa mereka itu harus percaya kalau dia itu adalah Yesus. Maka dikasih diperlihatkanlah kalau dia bisa makan dengan luka-luka yang dia punya gitu loh. Jadi udah saya bukan menyamakan ini, Bu terakhir. Bentar Bu terakhir karena saya mau turun ya udah saya hampir 4 jam di sini. Begini Bu. Kalau Ibu mendengarkan diskusi atau apa yang disampaikan oleh Om Handi Selebes dan juga teman-teman semua dan Bunda Rahmana yang lain-lain di sini dengan akal dan pemahaman yang terbuka sedikit saja, saya jamin Ibu akan menemukan sesuatu yang memang nggak pernah Ibu sangka-sangka. Entah itu dari sesuatu yang nggak masuk akal atau sesuatu yang Ibu rasa ini melenceng. Jika Ibu mendengarkannya dengan akal yang terbuka, Bu. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Itu aja sih. Semoga segera mungkin Ibu temukan mana yang layak dipertuhankan. Bukan Tuhan ya Bu, tapi dipertuhankan. Itu doa untuk terima kasih. Oke baik. Om Handi, Om Bulu Ketek, Om semuanya, Om Ayubi, Bunda Rangga, Bubu, Bubu monitor pamit ya. Terima kasih untuk semua teman-teman. Iya. Sorry, udah 4 jam dia udah kecapean tuh. Ya, Bang Handi, siap, Bang Handi enak juga ya dipanggil Bubu. Saya nggak ada yang manggil Bubu nih. Enggak. Tadi yang saya dengar tuh cuma nyemek. Enggak, saya manggil hostnya Bubu. Bubu duluan. Oh, iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, sedikit mohon maaf Bang Handi. Saya ambil sedikit saja sambil. Gini, Mbak Vina gini. Saya ada menyatat ini pernyataan Anda. Kebetulan saya suka menyatat. Udah. Di jam 16.48 waktu Indonesia bagian Barat, Anda berkata ketika saudara saya Bang Handi tadi menjelaskan tentang keyesusan ya, Yesus tadi, yang terkutuk badannya Yesus, betul itu kata Anda ya? Saya catat ini. Tapi tidak keilahian, betul ya Mbak Vina ya? Betul. Baik. Di jam 16.55 Anda berkata lagi yang mati tubuhnya, betul itu pernyataan Anda? Iya. Baik. Berarti yang terkutuk itu tubuhnya Yesus ya? Iya. Sesuai Galatia 3:13 tadi ya? Iya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, ketika badan Yesus yang terkutuk, mohon maaf. Ketika di dalam Markus dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti dia terkutuk atau tidak di sana? Karena menurut pernyataan Anda di jam 16.48 menuju ke 16.49 yang terkutuk badannya Yesus. Dia terangkat ke sorga sak badan-badannya atau bentuk yang lain? Sesuai Injil ya, sesuai Nas dan Dalil ya, no asumsi. Ya, ya. Jadi pada saat Bang Handi tadi tanya, terkutuk tidak yang waktu tergantung di kayu salib? Ya. Badannya terkutuk memang, ya, tapi baik. Setelah turun dari kayu salib, dikafankan dan dikuburkan. Setelah hari ketiga bangkit, itu sudah beda. Di mana ayatnya yang mengatakan itu sudah beda? Sudah beda. Enggak ada. Di mana ayatnya? Itu nah, iman. Enggak apa-apa. Ya, itu ya. Iman. Sudah beda. Karena dia kenyemek. Naik ke surga. Baik. Ini saya bantu Anda, saya pimpin Anda. Jarang-jarang loh di Injili nggak bayar perpuluh nih. Saya baik hati hari ini. Pertanyaan saya, di manakah ayat dan dalil secara nas dan dalil ya? No asumsi, saya tidak suka asumsi ketika naik ke komal. Di manakah yang menyatakan ketika dia naik ke sorga udah berbeda terkutuknya di situ? Di mana ayatnya? No asumsi pribadi nih Mbak Vina.
Di mana ayatnya Mbak Vina? Ada tidak? Kalau nggak ada saya kasih PR nih. Dari tadi saya kasih PR untuk Bu Darni, udah saya kasih PR. Gimana Mbak Vina? Jangan dipaksa, nggak ada. Dia ilmunya belum nyampe. Bukan nggak ada. Intinya Yesus itu naik ke surga. Datanya ada gini Mbak. Datanya itu Markus 16. Silakan Bang Hadi. Datanya di Markus 16:19 itu terangkatlah ia ke surga duduk di sebelah kanan Bapa. Tapi tidak ada data pas turun dari salib kemudian bangkit bersama orang-orang kudus. Tidak ada data mengatakan bahwa badannya Yesus sudah tidak terkutuk lagi, nggak ada. Jadi yang makan ikan goreng itu masih sama statusnya waktu dikutuk di tiang salib. Kecuali ada perubahan di kuburan. Setelah mayat ini terkutuk 3 hari, bangkit tidak terkutuk lagi, tapi enggak ada datanya. Tapi itu iman yang masuk di sana, enggak apa-apa, it's okay. Enggak apa-apa, kita juga enggak memahami di sini kok Mbak Vina. Iya. Ya gitu ya. Iman Anda ya enggak mungkin dong terkutuk selamanya. Itu ya. Tapi data enggak ada. Kita maklum di sini, kita toleran kok. Setuju ya Pak Bulu Ketek ya. Siap, subhanallah. Tak? Sabar sekali Bang Handi. Ini subhanallah, saya harus belajar ini. Ya lo Bang Handi sabar banget, makasih. Ya gitulah memang dia. Bang Handi ini mah super sabar gitu. Kesemek kecemek apa tadi? Nyemek tadi. Saya sampai cantat Bang Handi. Bang Handi lanjut lah Bang Handi. Saya enggak bisa kalau diskusi enggak pakai dalil dan nas. Silakan Bang Handi. Maksudnya aku melek-melek bukannya apa kesemek, bukan. Salah. Maaf, melek-melek. Maaf saya catat di mulut, silakan Bang Handi. Saya punya murid Bu Vina namanya Angin Air Putih gitu ya. Saya beberapa hari diskusi sama dia. Ada beberapa pertanyaan dia tanya ke pendetanya. Terus dia tanya ke saya. Saya terus dia menjawab, kok lebih logis Bang Handi yang jawab daripada pendeta saya, kok jadi pusing gitu. Makanya dia mau intens diskusi dengan saya. Gitu loh. Iya. Itu maksudnya. Jadi kita lanjut ya, Bu. Sebentar ya Pak Beni ya. Nanti habis maghrib, sebentar lagi maghrib. Gini Mbak, menurut Anda, Tuhan Anda, mohon maaf ya, sampai detik ini masih cacat tangannya bolong atau udah sembuh? Mana tahu, nggak ada tulisannya kok. Tidak ada pemberitahuan selanjutnya lagi. Yang jelas saat ini dia ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu apa? Tapi satu informasi di bumi, waktu dia bangkit memperlihatkan tangannya yang bolong loh. Betul. Tapi tidak ada data lagi bahwa dia sudah sembuh naik ke surga. Artinya apa? Kalau kita tarik dari atas ke bawah, ya posisi Tuhan Anda sekarang di surga punya fisik, anaknya Maria tangannya bolong. Betul? Karena kan kita kan enggak lihat, kita kan enggak naik, kita enggak tahu dan tidak ada. Maybe yes, maybe no. Maybe yes, maybe no, ya is okay. Jadi intinya hanya gini aja lah Mbak. Kan kita kan nggak lihat, kita kan nggak naik, kita nggak tahu dan tidak ada pemberitaan selanjutnya. Anda tanya Wahyu, bagaimana Yohanes mimpi di Pulau Patmos? Informasinya banyak di sana. Mau data? Nggak usah. Mau data? Tanya Wahyunya, tanya Yohanesnya yang mimpi di Pulau Patmos. Informasinya tentang Yesus di surga. Oh tahu semua dia. Tahu dia, mulai dia perkawinan anak domba, mulai makan semeja dengan kamu dalam kerajaan surga, mulai di pahanya dan di jubahnya tertulis raja segala raja. Informasi dari sana, dari Wahyu Mbak, baca Wahyu. Tapi Anda akan semakin Anda mempelajari Wahyu, semakin Anda pusing. Serius. Karena di sana perlu penafsiran. Salah tafsir Anda nanti pasang togel. 4 angka. Serius. Aku enggak pernah pasang togel. Oh ya udah jangan. Haram dengan judi. Haram dengan judi. Jadi di surga itu, aduh ini berisik nih satu ini. Jadi di surga maybe no, tapi di sana itu intinya masih anaknya Maria ya. Itu intinya. Ya karena Marianya pun diangkat ke surga kok. Ya. Jadi Tuan Ibu Vina di surga itu anak Maria ya. Laki-laki ganteng. Itu aja sih. Iya. Oke. Iya. Oke. Baik, itu aja. Jadi Tuan Ibu Vina, anaknya Maria, laki-laki ganteng. Tapi udah 2000 tahun, Pak, apa enggak kemakan usia tuh fisiknya itu? Tetap ganteng ya. Bedalah perhitungan waktu di sini dengan di sana beda, Mas. Nah, jawab dong. Sesuai yang ada di Bible itu, manusia itu di surga tetap dia berumur 30 sampai 33. Tetap dia muda di sana. Iya, enggak berubah. Okay. Enggak berubah. Jadi Yesus tetap ganteng anak Maria itu. Mata blok, rambut gondrong, terus wajah bule gitu Tuhan Anda gitu ya.
itu kan cuman perkiraan aja mukanya seperti itu. Memang siapa yang ada yang pernah lihat kebenarannya mukanya itu? Tapi menurut saya baca mbak, ada tuh datanya si buruk rupa. Siapa ya si buruk rupa? Siapa si buruk rupa? Kalau Anda mengambil di Yesaya 53 itu kan, tapi nggak usahlah ketinggian, nanti ibu nggak bisa bahas lagi Yesaya. Gini aja mbak, terima kasih buat semuanya mbak Pina. Ya. Berdamailah dengan kitab Anda. Ya. Kami di sini tidak menghakimi Anda. Terima kasih. Semoga kedepannya lebih baik. Amin. Intinya sebagai orang yang berpikir, kalau ada sesuatu tidak masuk akal, ya mohon dipertimbangkan, ditinggalkan. Ya. Gitu aja sih. Ya. Karena beragama itu harus logis, nggak boleh doktrin aja. Gitu. Paham. Kira-kira begitu. Ya. Makasih Bu Finet, kalau ada waktu nanti malam kesini lagi. Malam nanti pada mau online lagi ya? Tiap malam kita sini mbak. Tiap malam berbagi. Oke. Okay. Berbagi, tapi nggak berbagi sembako mbak. Enggak, aku nggak minta sembako. Kalau boleh tidak tahu mbak Finet posisi di mana? Aku di kota Tangerang. Oh Tangerang, wih deket mbak, aku di Tangsel. Oh di Tangsel, aku di kota Tangerang. Tangsel mbak ya. Kalau misalnya mbak butuh apa-apa, ingin merefleksikan akal, gimana sih mengsehatkan akal itu, hubungi motivator Andi Slebes. Free, nggak perlu bayar segala, free, bener, serius ya. Terima kasih tawarannya. Itu aja sih mbak ya. Iya. Tapi menurut informasi ya, yang dicerna oleh akal sehat ya, pencipta alam semesta itu tidak berwujud, terus tidak punya badan dan tidak bisa terlihat. Informasi ini disampaikan Yesua Amasya, anaknya Maria, waktu ada di muka bumi. Dia berkata begini, datanya ada di Yohanes 5:37, berkata Yesua Amasya begini mbak, rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Ini pernyataan Yesua Amasya. Jadi Bapak di surga itu tidak punya rupa dan suaranya tidak bisa didengar oleh manusia. Itu pernyataan Yesua Amasya. Jadi kalau ada di luar pernyataan Yesua Amasya mengatakan suara Bapak bisa didengar, Bapak punya wujud, artinya Anda melawan argumentasi pengajaran Yesus waktu hidup di bumi. Dan ini disangga langsung oleh Matius dan Lukas sewaktu Yesus dibaptis. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Yesus setelah keluar dari air, kemudian ada Roh Kudus seperti merpati di awan-awan. Kemudian terdengarlah suara dari surga, suara Bapak nih, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah tulisan-tulisan ini perlu diteliti ulang bagi orang yang berpikir. Bukankah Yesus berkata suara Bapak nggak bisa didengar, tapi kok penulis mendengar dan kemudian menulis? Nah ini ada sedikit kontradiksi, perlu orang jernih, perlu doktrin keluar dulu, perlu akal sehat. Sebenarnya yang benar yang mana? Kok bisa para penulis Lukas, Markus ini bisa, Matius ini bisa mendengarkan suara Tuhan? Gitu. Menurut mbak gimana ini kejadiannya? Kok suara Tuhan didengar? Inilah anakku yang kukasihi. Padahal suara Tuhan nggak bisa didengar gitu loh mbak. Nah di sini ibu mbak Fina boleh berpikir ya, berpikir matang. Ada something error di sini. Ada sepertinya ada kekeliruan dalam penulisan. Sepertinya kurang Roh Kudus kurang membimbing penulis ini. Paham sampai sini mbak? Paham. Dipikirkan lagi lah matang-matang. Satu lagi terakhir mbak. Data yang ada di Bible, Yesus berkata, tidak satu titik pun yang dihapuskan atau satu iota dihapuskan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi ini runtuh. Jadi Yesua Amasya itu bu waktu hidup kepada Bani Israel, Sema Israel, Adonai Elohino Adonai Ehad, mengajarkan kepada Bani Israel untuk taat kepada hukum Taurat, termasuk syariat-syariat atau aturan-aturannya.
baik jasmani maupun rohani. Secara jasmani berupa kesehatan, makanan dan seterusnya. Secara rohani ya mari isi hati ini dengan wahyu dari sang pencipta. Apa makanannya? Ya itu harus dipilah-pilah sebagaimana hukum Taurat. Enggak boleh makan babi, enggak boleh makan yang blablah yang merusak kesehatan, harus disunat dan seterusnya. Tapi datang Paulus di Efesus 2 nomor 15, dengan matinya ia di tiang salib, ia telah membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Jadi untuk teman kita Kristen ini, kalau percaya tulisan Paulus, hukum Taurat itu sudah enggak berlaku lagi. Bertentangan loh Mbak, antara Matius 5:18 kalau enggak salah dengan Efesus 2:15. Mbak boleh perkirakan nanti, buka-buka lagi lagi Mbak ya, dibuka-buka. Oke. Yesus Masih itu Mbak, orang yang taat. Kami umat Islam sangat menghormati, justru kalau ini Yesus Masih ya, kami Muslim tidak sah iman seorang Muslim kalau tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Masih. Yesus Masih itu adalah Iso, Isa. Ini bahasa Semitik, bahasa serumpun. Tapi kok bisa ke Yesus? Nah ini nggak serumpun gitu loh. Jadi nggak sah iman seorang Muslim kalau tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam. Tapi sebatas dia Rasul Allah, dia manusia mulia, tidak disentuh oleh apapun begitu. Bahkan saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, dia tidak pernah membiarkan, dia tidak pernah membiarkan kaum terlaknat yang ingin membunuhnya ini diselamatkan. Aku mau tanya dong. Ya, diselamatkan, Mbak. Gitu loh. Kenapa baru belakangan ini aku dengar Nabi Isa disebutkan? Selama ini yang aku tahu kalian mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa? Di dalam Al-Qur'an ada 25 nabi yang ditulis termasuk Nabi Isa alaihissalam, Mbak. Gitu ya. Jadi ada di dalam Al-Qur'an kami imani, enggak ada yang enggak. Gitu, Mbak ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu, jadi Al-Qur'an datang itu, Mbak, untuk meluruskan. Jadi di Al-Qur'an itu tidak ada kisah-kisah untuk menistakan para nabi, enggak ada. Dimuliakan semua itu. Nah, berbeda dengan di sebelah, mohon maaf ya. Bagaimana Salomo? Bagaimana Lot mensinai kedua anaknya? Bagaimana Daud, si raja si Sina? Gitu loh ya. Di Al-Qur'an semua diluruskan, enggak ada yang kayak gitu. Nabi itu maksum semua, artinya nabi itu disayangi Allah, dilindungi gitu loh. Tapi kok, maaf ya, tapi kok Nabi Muhammad matinya diracun? Enggak ada mati diracun, prosesnya itu di Khaibar. Ada wanita yang berkhianat memberikan sepotong daging domba pahanya kesukaan Nabi. Tapi daging itu ada hadisnya yang berbicara sendiri. Akhirnya Nabi Muhammad memuntahkan, dan orang-orang yang makan bersama Nabi meninggal seketika. Sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkonsumsi itu masih ada hidup 4 tahun berdakwah. Jadi kalau ada mengatakan mati diracun, ya enggak juga. Seandainya mati seketika di situ 4 tahun, racun itu mematikan dalam waktu paling lama 10 menit. Anda tahu kasus Jessica? Kopi cyanida. Langsung seketika. Nabi Muhammad enggak masih ada 4 tahun berdakwah. Terus Nabi Isa itu meninggalnya kenapa? Nabi Isa belum wafat, Mbak. Nabi Isa sampai ini masih di langit kedua, masih hidup. Ya, dia akan turun nanti kedua kalinya ke muka bumi. Aku, kenapa? Dia dari bumi itu maksudnya bagaimana caranya dia enggak pakai meninggal dulu gitu? Enggak, diangkat hidup-hidup, Mbak. Oh. Dia sebagaimana Markus 16:19 kan terangkat hidup-hidup. Paham sampai sini ya. Jadi diangkat, tidak disalib, tidak dibunuh, tapi yang dibunuh itu yang diserupakan. Nabi Isa alaihissalam ada di langit kedua, dia akan turun nanti ke muka bumi kedua kalinya menjadi imam. Terus kemudian apa yang akan dibawakan? Datang bukan membunuh babi beneran, datang bukan mematahkan salib, datang menjelaskan bahwa dulu gue pernah bilang babi itu haram, kenapa kalian makan?
Dulu saya nggak pernah disalib, kenapa Anda mengatakan saya disalib? Ya itu maksudnya, sebagaimana yang ada di Matius 7:21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku masuk ke dalam kerajaan surga melainkan kehendak Bapa. Terus kemudian kalian bermujizat, mengusir setan, bernubuat demi namaku. 23-nya apa? Enyahlah kau di hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan. Nanti Yesus bersaksi begitu. Saya nggak pernah ngaku Tuhan kok. Kenapa lu Tuhan kan? Kenapa lu bermujizat atas nama gua? Kenapa lu mengusir setan atas nama gua? Gua nggak pernah ngajarin kayak gitu. Siapa yang ngajarin kalian? Enyahlah kau di hadapanku, gitu loh maksud Yesus. Tapi gitu, Pak. Pada ayat Lukas 2 ayat 11 itu jelas-jelas Tuhan malaikat itu pun menyerukan bahwa telah lahir Tuhan. Lukas 2 nomor 11 itu, Mbak. Kalau Indonesianya, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, itu bahasa Indonesianya. Original teksnya itu bukan Theos tapi Kurios. Kurios itu Tuhan. Jadi ada perubahan makna oleh LAI. Inilah yang membuat Anda terdoktrin. Coba aja belajar original teks dikit-dikit. Gitu loh, Mbak. Belajar aja dikit-dikit original teksnya. Masa masuk akal nggak sih manusia melahirkan Tuhan dan merawat Tuhan? Kan nggak connect di logika akal ya, sehat memang. Kecuali iman. Secara logika memang tidak connect. Nah itu. Kalau Tuhan mau berbuat seperti apapun ya itu apa wajar-wajar aja ya, namanya mujizat aja kita nggak percaya bisa terjadi kok, ya kan? Bisa nggak Mbak, gini Mbak logika nih, bisa nggak Tuhan itu berhenti sedetik aja tidak menjadi Tuhan? Tidak mungkin. Apalagi 33 tahun setelah menciptakan langit dan bumi. Iya, apa? Iya, apalagi menciptakan. Apalagi berhenti menjadi Tuhan selama 33 tahun. Dia bukan berhenti menjadi Tuhan, dia tetap ada di atas, tapi yang turun itu firman. Yang menyerupai manusia itu firman adalah Yesus. Jadi anak Maria bukan karena Tuhan. Yesus dong. Itu lahir, ya Yesus lahir itu tidak membawa kitab. Tidak tiba-tiba kitabnya gedebuk jatuh gitu, enggak. Karena kitab firman itu adalah Yesus. Yang ditulis oleh para rasulnya itu 12 muridnya. Begini Mbak, ini doktrin yang Mbak, gini ya enggak kisahnya lah. Ya. Terakhir ya sebelum maghrib nih, gini Mbak ya. Bapak di surga itu berfirman. Ini sederhana, berfirman. Firman itu kata-kata. Firman itu adalah perintah Tuhan berbentuk kata-kata yang ingin kemahakuasaan Tuhan ditunjukkan kepada umatnya. Bagaimana caranya kata-kata Bapak ini dibawa sampai ke Maria? Enggak mungkin Bapak di surga berbicara langsung sama Maria, karena suara Bapak enggak bisa didengar oleh manusia. Siapa yang bawa informasi ini? Gabriel. Datanglah Gabriel menemui Maria, bersoal jawablah dia. Kagetlah Maria, loh kok bisa, saya ini belum punya suami, saya ini wanita suci. Ya memang sang pencipta ini memilih wanita suci, karena wanita paling suci di muka bumi waktu itu, yang paling soleha, yang paling baik amal budi pekertinya adalah Maria. Dipilihlah dia. Caranya apa? Gabriel nganterin. Salam Maria. Salam. Siapa Anda? Gabriel. Mengapain Anda? Ada berita. Dari mana berita itu? Dari Bapak. Apa isi berita itu? Anda akan hamil. Kok bisa? Saya nggak punya suami. Apa yang terjadi? Hamil juga. Siapa yang berkuasa? Bapak di surga. Bukan Bapak yang masuk ke dalam kandungan. Roh Kudus. Bukan Roh Allah. Bukan. Ya enggak mungkinlah Tuhan pergi dari tahtanya, dia tetap di atas. Nah, itu dia. Itu roh yang jadi artinya, Bu. Jadi Maria itu mengandung atas perintah Bapak, kehendak Bapak di surga, mengandunglah dia tanpa ayah biologis. Menunjukkan bahwa sang pencipta itu kecil ini, Adam aja yang diciptakan tanpa bapak dan ibu. Apalagi kayak gini-ginian. Itu pun juga orang banyak yang salah artiin, banyak yang tidak percaya. Kami muslim percaya, Yudaisme lu paham Bu. Kagak percaya, dikira bersinah itu Maria itu. Bersinalah apalah, bagaimana cara Bible menulis supaya tidak bersinah? Dia bilang Pak Yusuf sebagai tunangannya, melindungi dia. Ya. Gitu loh, kami di Al-Quran Ibu, bagaimana caranya supaya orang Yahudi Tegar Tengku ini menolak
Di Al-Quran itu jelas, anaknya sendiri yang membela ibunya, masih baik dia berbicara. Jadi kami muslimin itu, Bu, jangan sama sekali ada di kepala kami membenci. Kami mengimani Yesus Al-Masih Nabi Isa alaihi salam. Mudah-mudahan sore ini Ibu paham supaya enggak ada kebencian kepada umat enggak, muslim gitu ya. Enggak ngebenci karena kebetulan adikku laki-laki satu pun mualaf. Ya. Masyaallah. Terus adikku yang perempuan menikah dengan mualaf tapi mereka menikah dengan dua agama dan menjalankan masing-masing. Abang angkatku pun seorang kiai di daerah Serpong. Masya Allah. Tapi ya namanya ini kan kita masing-masing. Aku masih menimani ini, jadi aku tidak bisa dipaksa. Gitu, kan? Enggak. Ya kan? Kalau kami di Islam itu tergantung hidayah, ya kan? Iya, betul. Aku kalau dari kecil jujur, dari kecil sekolah di dekat sekolahku ada namanya toko buku untuk umat Islam. Jadi suka banyak buku cerita kan. Aku kalau pulang sekolah belum dijemput, aku duduk di situ, aku baca semua buku-buku itu. Paham? Aku jadi udah tahu, bukan nggak tahu. Cuman kan kita kalau belum terpanggil nggak bisa dipaksa. Aku nggak mau menjalani sesuatu yang dipaksa. Oke, Bu. Begini, Bu, ya. Hidayah itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tapi hidayah itu nggak datang ujuk-ujuk kalau manusia itu sendiri nggak, kalau masa bodoh. Paham? Sedikit saja ibu terbuka hati ibu untuk mempertanyakan kok iman saya ini nggak logis, itu hidayah udah mulai kena di sana. Orang-orang yang memeluk Islam itu jarang mempelajari Al-Quran. Menurut survei saya selama ini diskusi sama mereka-mereka pramualaf, mereka itu membaca Bible mandiri, dia keluar doktrin dulu, dia baca dulu, oh begini toh, artinya apa? Melangkah apa yang saya tuju selama ini kok bisa begini gitu lah. Yang pelajari Al-Quran sedikit-sedikit akhirnya bersyahadat. Hidayah itu datang, enggak tinggal kita diem tidur, datang. Belajar, keluarkan doktrin dulu itu. Itu loh, Bu. Buka akal sehatnya dulu. Iya, iya. Paham sampai sini ya, Bu ya? Paham. Di Islam itu agama yang tidak penuh dengan pemaksaan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kami tetap hidup bertoleransi. Aku paham. Itu. Ibu itu, Bu. Kalau hidup di lingkungan muslim, ibu paling nyaman. Serius. Serius. Kami muslim, Bu. Kalau ada tetangga kami, mau siapapun dia, mati kelaparan radius 40 meter atau 40 rumah, ada yang mati kelaparan, umat muslim yang mampu daerah situ dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kau enggak bergaul tetanggamu? Kenapa enggak kau bagi hartamu? Kenapa ada tetanggamu mati kelaparan? Kenapa ada tetanggamu sakit tidak diantar ke rumah sakit? Itu Islam begitu, Bu. Dimintai pertanggungjawaban. Enggak masa bodoh amat. Itu bukan keluarga gua. Islam enggak kayak gitu. Muamalahnya tetap jalan maupun dia berlainan agama. Islam itu indah. Cuma media-media mainstream aja yang membuat kadang-kadang orang salah paham Islam itu radikal lah apalah segala macam. Padahal orang yang kayak gini nggak pernah baca Al-Quran. Iya sih. Gitu ya, Bu ya. Ya. Cukup, Bu, ini menjelang maghrib. Terima kasih. Kalau ada waktu naik sini lagi nanti. Oke. Ya. Ya, kalau sekiranya tadi ada ketawa saya yang membuat ibu tersinggung. Enggak. Aku senang kok. Maksudnya gini loh. Selama tadi kita kayak diskusi gitu, aku senang karena nggak apa ya, nggak Bang Andi itu nggak gimana, nggak galak, nggak gimana, senang aku, senang, itu aja. Sekali lagi, Bu, kalau ada kata tersinggung, ada kata sedikit guyon, ya kami di sini mohon maaf. Sama. Itu aja. Aku juga minta maaf, mungkin tadi ada kata-kataku yang apa ya, terkesan kayak gimana gitu. Gak ada, Bu, santai. Ibu gak ada yang salah kok. Yang salah itu yang salah bukan ibu sebenarnya. Yang salah itu adalah mindset yang memberikan masuk ke ibu gitu loh. Bukan ibu yang salah. Manusia itu bukan salah sebenarnya. Salah itu sebenarnya bukan di dalam diri kita, tapi mindset kita. Di luar diri kita itu yang salah. Iya. Nah, kalau itu sudah dipegang berarti kita ini benar. Bagaimana membenarkan kita? Tentu ada SOP-nya. SOP-nya di mana? Kalau orang berakidah ya ada kitab suci. Di situlah kebenaran mutlak. Iya, benar. Gitu. Ibu sebenarnya enggak salah loh. Enggak sih. Cuman aku tadi merasa gini loh. Mungkin kata-kata aku sedikit gimana ya?
pakai sampai ketawain bahasa baru lah apa. Aku emang orangnya begitu, cuek begitu. Aku tuh berteman enggak memilih suku agama. Temanku banyak dari berbagai daerah. Aku orangnya enggak pusing, aku orangnya biasa. Enggak masalah. Berteman dengan siapapun aku enggak masalah karena aku orangnya enggak milih-milih. Enggak harus. Ya, sekali lagi Bu, terakhir ya, Ibu enggak salah, yang salah adalah yang Ibu baca. Mohon maaf Bu ya, Bible yang Anda baca tiap hari itu terjemahannya banyak yang keliru. Mohon maaf. Banyak sekali korup penyelewengan dari aslinya. KWLI menerjemahkan dengan jujur, Ibu enggak akan menjadi Kristen, serius. Serius Bu. Coba Yohanes 1 nih, terakhir nih ya. En harki en hologos kai hologos en proton teos kai teos en hologos. Mestinya kalau di Indonesiain, pada mulanya adalah logos, logos itu bersama-sama dengan Tuhan. Logos itu adalah Tuhan. Tapi kenapa ada kata Allah di situ? Enggak ada urusannya kata Allah di situ. Kalau ayah jujur Bu, banyak sekali ketidakjujuran. Yohanes 13:13, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Padahal sebelum-sebelumnya Bu, kamu memanggil aku guru dan Tuhan, memanggil aku guru dan junjungan. Kenapa original tesnya itu ponete kurios, bukan ponete teos? Kal teacher, kal lord, you call me teacher and lord, gitu loh Bu. Bukan you call me teacher and girl. Nanti aku coba. Coba baca Kim James-nya, coba baca Kim James-nya. Aku coba gitu. Dengan yang aslinya gimana ya? Aku coba nanti. Aku cek lagi nanti. Memang kadang-kadang terjemahan itu memang enggak selalu sama artinya. Terjemahan itulah yang membuat orang-orang menjadi tidak berpikir. Makanya kalau kami di Islam itu Bu, Orang-orang menjadi tidak berpikir. Iya benar. Makanya kalau kami di Islam itu Bu, kami di Islam itu tidak pernah terfokus ke terjemahan. Terjemahan itu bukan Al-Quran. Tapi kan nggak semua orang bisa baca dengan maksudnya dengan bahasa Arab. Kan nggak semua. Tapi kalau mereka sholat itu nggak baca terjemahan Bu. Enggak mungkin Allah Maha Besar. Enggak, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu bukan terjemahan. Terjemahannya Allah Maha Besar. Iya. Assalamualaikum. Kira-kira? Iya. Oke, makasih Bu. Okay. Oh, maghrib. Makasih buat semuanya ya. Semuanya. Sampai sini dulu. Ya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya.